Kabupaten Gunung Kidul memiliki 18 kapanewon dan 144 kelurahan. Pada tahun 2020, jumlah penduduk mencapai 768.523 jiwa yang tersebar di wilayah seluas 1.485 km persegi dengan tingkat kepadatan penduduk 528 jiwa per kilometer persegi. Gunung Kidul dipersepsikan publik wilayah yang kering, namun kini Gunung Kidul telah mengalami perubahan luar biasa. Bahkan dari sisi wisata, kabupaten ini memiliki ratusan bahkan ribuan destinasi. Nah, kali ini akan kita bahas 5 kapanewon atau kecamatan tersepi di Kabupaten Gunung Kidul berdasarkan populasi penduduk terkecil. Urutan pertama, Kapanewon Purwosari dengan jumlah penduduk mencapai 21.238 jiwa pada tahun 2020. Kemudian urutan kedua, Kapanewon Giri Subo dengan jumlah penduduk mencapai 29.602 jiwa pada tahun 2020. Kemudian di urutan ketiga ada Kapanewon Tanjung Sari dengan jumlah penduduk mencapai 29.602 jiwa tahun 2020. Di urutan keempat ada Kapanewon Panggang yang jumlah penduduknya mencapai 29.853 jiwa pada tahun 2020. Adapun yang menempati urutan kelima sebagai Kapanewon tersepi adalah Kapanewon Rongkop yang jumlah penduduknya mencapai 29.985 jiwa pada tahun yang sama.